Guys, jumpa lagi. Kita saat ini berada di hotel baru di Batu, Hotel Pontianak. Ini ada promo 290.000 plus-plus. Pintu masuknya guys, kita seperti cek hari ini tanggal 14 Maret jam 5:30 lebih 10 baru nyampe dari Surabaya. Perjalanan 1 jam 45 menit. Jadi agak sedikit macet. Ini tempat parkirannya semua guys. Ini lobby-nya. Jadi tadi pintu masuk di bawah. Itu atas kamar-kamarnya guys. Oh, ini menggunakan bahan kontainer guys. Kamarnya itu. Ini lobby resepsionis. Di samping ada taman dan kolam. Ini bahannya kontainer guys, jadi memakai bahan yang ramah lingkungan, daur ulang. Konsepnya bagus. Tadi di lobby ada tulisan Jepang, kayaknya mungkin ownernya Jepang. Ini ada tutupan, keren guys. Ini ada akses untuk wheelchair ya guys. Jadi ini untuk pengunjung yang memakai kursi roda, kereta bayi bisa guys. Fasilitasnya sudah bagus. Coba kita naik atas. Nah, ini tamannya guys, bagus kan, sudah Jepang. Bawah ada toko roti, terus peralatan mandi, snack-snack, ada jual baju juga. Ini kamar-kamarnya guys.
ke kolam renang. Nah, ini kolam renangnya guys, bagus, bersih, lengkap dengan fasilitas bermain untuk anak-anak. Ini sekarang kita berada di lantai 3 restorannya. Ini ada tempat bermain guys untuk anak-anak mandi bola. Saya nggak ada gambar guys menunya. Pemain luas. Dicampur guys, campur crispy, kenyah, gurih, enak, pedas, enak kental. Ini ada tempat lagi open konsep. Kolam renangnya bagus guys, bersih. Total ada 3 kolam renang ya. Ini ada kolam ikannya juga guys. Ternyata sudah kami cek, ownernya orang Malang guys, bukan orang asing, cuma dibikin konsep Jepang. Nah ini guys, lagi pesen rawon iga 65.000, dapat telur asin 2, oh 1 ya, dibelah jadi 2, terus kerupuk. Tehnya lain guys, kerupuk jamurnya, jamur crispy-nya juga lain. Oke, saya coba dulu guys gimana rasanya. Ini pancake-nya guys. Jadi rawonnya, rawon iga rasanya kalem ya. Untuk pancake-nya tadi rasanya lumayan, masih bisa dimakan.